buku, supervisi dan evaluasi pendidikan. Berikut adalah nama-nama dari para penulis buku ini. Buku ini menjelaskan tentang gambaran secara ringkas tentang pengertian, prinsip, tujuan dan sasaran supervisi pendidikan. Di samping itu juga menjelaskan tentang supervisi teknis edukatif meliputi kurikulum, proses belajar mengajar dan evaluasi penilaian. Dalam buku ini, kaitan dengan supervisi pendidikan diarahkan pada tiga sasaran pokok, yaitu supervisi akademi, supervisi klinis dan supervisi manajerial baik secara konvensional maupun berbasis digital. Buku ini sebagai referensi bagi hazanah keilmuan dirasa sangat penting, guna menjunjung proses pemikiran mata kuliah Supervision and Evaluation in Education berikutnya. Baca sekarang!